Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya manfaatkan barang bekas, Lur, atau membuat kipas dengan barang bekas. Simple dan mudah sekali, yaitu ini bahannya. Ini adalah kipas power ya, yang nggak bisa. Ini sebenarnya masih bisa digunakan, tetapi mesin powernya itu rusak, jadi dibuang, nggak diperbaiki, tapi dibuang. Nah, dibuang kan artinya barang bekas. Ini saya memanfaatkan, Lur. Mudah sekali dan simple, hanya menyambung kabel saja. Ini kabelnya. Ini adalah cas HP, colokan HP. Ini juga sudah rusak. Ini kan sempat saya lilit-lilit, ini dulu masih kena, tapi sekarang sudah rusak. Nanti saya potong. Kemudian saya sambung di sini, Lur. Ya, buat pendingin ruangan lah ya. Siapa tahu bisa membuat lebih dingin. Nih, sebenarnya saya mempunyai sebuah kipas angin dan saya sudah memodifikasinya sedemikian rupa, Lur. Ini adalah kipas angin. Tutupnya saya balik, jadi tutupnya dia bisa ikut berputar-putar ini. Ini kan berputar juga kan. Sama, Lur, dengan ini, Lur. Nanti ini saya juga akan memodifikasinya. Saya putar ini. Putar juga dia. Oke, bagaimana saya akan memodifikasinya? Simak video saya berikut. Jadi saya itu benar-benar mengambil limbah yang tidak bisa dipakai, Lur. Atau barang bekas, Lur. Ini ya, mula-mula kita coba kabelnya. Ini akan saya potong, kawan. Potong ya. Ini potong, kemudian saya kupas. Nah, setelah terkupas sebetulnya seperti ini. Nah, kan ini ada 4 ekor kabel, Lur. Tapi yang saya gunakan nanti cuma ada 2, yaitu yang hitam dan merah. Ini saya potong. Saya potong dulu ya, kawan. Kupas sampai nampak ini kebakarnya. Oke, setelah kupas, kemudian kita sambungkan saja, kawan. Nah, yang merah jodohnya merah, yang hitam, yang hitam dengan yang hitam dia. Ya, tambah kipas, Lur. Soalnya apa? Alisnya buat panas. Oke, nah ini sudah sambung. Mudah. Coba kita test drive, Lur. Kemudian kita test drive, Lur. Langsung nyala, ini belum dinyalakan. Oke, guys. Tapi harus dibalik, kawan, ini. Kan kipasnya arahnya ke sini, arahnya itu kan ke sini, jadi sejuk, semacam blower yang di mobil itu, kawan. Sejuk, sumpah sejuk. Mantap, kawan. Ini coba kalau ada baterai, wah cocok buat mancing ini. Mancing kan namanya panas, apalagi lo nggak dapat nih, guna ini cocok ini. Mantap, barang bekas, Lur. Barang bekas lo, kan mantap ya kan?
Oke kawan, sekian dulu video dari saya kawan. Jangan lupa di like ya dan subscribe-nya biar saya hari-hari semangat membuat video. Sekian dulu dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.